sebelum fasilitas ini semua diresmikan, ada sebuah gedung yang dipakai untuk multi sport yang kemudian dikasih nama Dua Pembawa Kebanggaan bagi Indonesia. Grace dan Apri, dan kami ingin nama ini, jadi waktu kemarin kita mendiskusikan Pak, karena ini atlet-atlet yang dibina di Jakarta oleh Jaya Raya, kemudian berprestasi internasional. Kami ingin agar penghargaannya memberikan motivasi lintas generasi, membuat orang begitu melihat, saya ingin seperti dia, saya ingin bisa seperti dia, saya ingin membawa emas seperti dia. Lalu sampailah pada kesimpulan kita beri nama Sasana ini bukan sekedar Sasana Grace Apri, tapi Sasana Emas Grace Apri. Karena emasnya ini penting, bahwa mereka berhasil mengharumkan nama Republik di gelanggang dunia. Jadi ini adalah bentuk penghargaan kami. Kami merasa bangga, kita semua merasa bangga, dan kita berharap insya Allah nanti klub Jaya Raya terus menghasilkan atlet-atlet yang memberikan prestasi internasional bagi Indonesia. Dan kami berharap gelanggang ini, karena di sini dulu PPOP, PPOP ini pusat pembinaan olahraga pemuda di tempat ini, sekolah sambil berkegiatan pembinaan olahraga. Hari ini ada ratusan anak-anak yang belajar di sini. Mulai dengan sesuai prestasi kami di Olimpiade. Jadi itu adalah apalagi ditambah memorinya banyak banget di sini. Itu yang membuat saya secara emosional tuh wah luar biasa. Jadi saya mau dorong semua adik-adik anak muda Indonesia bahwa termasuk Apri selalu didorong terus secara ini nih, secara dari dekat. Jadi yang anak-anak muda bahwa kita nggak perlu mikirin nanti dapat bonus apa, apresiasi apa, terus gali potensi kita selagi kita masih kecil atau kita masih muda, sehingga sewaktu itu dia keluar kita mencetak prestasi, boom,